Nak kongsikan satu cerita. Saya dah kerja dengan sistem ni hampir 8 tahun. Lepas tu company memang sentiasa berubah lah. First company X. Lepas tu kerja dengan company X, masuk guna sistem ni. Then second company, company Y, dia pun guna sistem yang sama. Masa company X, saya sebagai supervisor, masa tu ada dua pairing lah. Saya dengan seorang lagi. So, tugasnya, fillkan slot untuk weekday dan weekend. Okay, berbalik pada tu, ada seorang part-time ni, dia special sikit lah. Umur dia 47 tahun. Dia minta slot sebab dia hadapi krisis kewangan, tak dapat bayar motor, motor rosak. Nak dijadikan cerita, hari tu ada satu slot. Dia message personal dengan aku. Dia nak slot. Tapi dia nak senang. Sebab hari tu last kerja dia. Dia cakap lah. Hari tu last kerja dia dengan company X ni. Sebelum dia masuk company Z. Berbalik kepada cerita. Aku berbincang dengan supervisor aku ni. Yang seorang lagi. Nak bagi dia slot. Sebab satu je slot. Mana boleh pilih. Kami je yang boleh pilih. Kan ada satu slot. Kau nak tak nak je. Lepas tu kami dua bincang. Lepas tu kami dua agree. Nak bagi dia slot tu. Benda susah lah. Benda susah. Tapi tak banyak pun editing malam tu. Dia jaga channel susah. Tapi sebelum hari sebelum tu, dia pernah juga jaga channel tu. Benda tu, benda yang susah tu. Hari ni jaga juga benda yang susah tu. So dia tak puas hati lah. Macam kami dua ni select. Dia cakap dengan aku, kalau kau nak serius, aku boleh serius. Ayat dia macam tu lah. Lepas tu malam tu, dia kan kerja malam. Malam tu dia datang sebab slot tu untuk malam. Malam tu dia datang, dia mengamuk. Kenapa kami bagi dia benda susah? Semalam pun juga benda susah. Hari ini pun juga benda susah. Dia mengamuk lah. Tu, satu grup tu, dia influence. Supaya benci aku. Dia tak benci dua supervisor. Dia benci satu supervisor. Aku je. Mungkin sebab faktor usia aku. So, masa tu aku berumur 28, dia 46. Memanglah orang tua tak boleh disuruh. Kalau disuruh memang mengamuk lah. Dah memang kerja aku cari orang. Bukan kerja aku seorang lah. Kerja dua orang. Kerja supervisor sebenarnya. Untuk cari orang untuk penuhkan slot. Supaya operation jalan lancar. Selamat bekerja.